Kejuaraan Tarung Derajat Wali Kota Jambi Cup 2 secara resmi dimulai pada 27 Oktober 2023 di Gedung Judo Kota Baru Kota Jambi. Acara ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga Tarung Derajat atau Pencap Kodrat Kota Jambi dengan tujuan mendukung pembinaan olahraga tarung derajat sejak usia dini dan meningkatkan motivasi dalam meraih prestasi di bidang ini di Kota Jambi. Arya Kamandanu, Ketua Umum Keluarga Olahraga Tarung Derajat atau Kodrat Kota Jambi mengungkapkan bahwa kejuaraan ini diikuti oleh 125 peserta yang mewakili masing-masing kontingen dari setiap kecamatan di Kota Jambi. Pembukaan resmi kejuaraan Tarung Derajat Wali Kota Jambi Cup 2 dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Maulana mengatakan, kejuaraan ini memberi para atlet muda kesempatan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan mereka dalam olahraga ini. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kecamatan, kecuali Pasar yang tidak menerima. Ya, 10 kecamatan yang hari ini dibuka secara resmi. Kenapa penting mengadakan kejuaraan ini? Karena setiap cabang olahraga itu, dalam rangka meningkatkan prestasi, harus ada kejuaraan-kejuaraan yang secara produk dilakukan. Dari masing-masing atlet kita, dan kami melihat bahwa tarung derajat itu salah satu olahraga yang diandalkan pada saat pon-pon. Jadi pada pon-pon yang lalu target 6 dapat 9, ini artinya olahraga ini menunjukkan eksistensinya melalui prestasi-prestasi. Mudah-mudahan dengan kejuaraan ini bisa terus meningkat prestasi tarung derajat. Sementara itu, kejuaraan ini dapat menjadi sumber motivasi bagi para atlet muda. Mereka dapat melihat para atlet yang lebih berpengalaman berkompetisi dan meraih prestasi, yang mungkin akan menginspirasi mereka untuk berlatih lebih keras dan mengejar prestasi serupa. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.